Ya, Pakistan, Bangladesh, bahkan Turki yang menempati hotel yang cukup jauh dari Masjidil Haram. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di vlog saya Farid Rizki 25. Dan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan saya menjumpai anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke guys, pada sore hari ini sebelum saya melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika anda suka video ini silahkan klik like dan subscribe, karena subscribe itu gratis tis dan tis. Oke, kita langsung saja. Sekarang saya berada di tempat daerah Misfalah ya. Di daerah Misfalah saya sengaja dari kos atau dari kontrakan tadi mau menuju ke rumah Ustadz Solihin Sahroni. Ya, sengaja tidak naik taksi karena kepingin melihat suasana seputar daerah Misfalah dan sekitarnya. Bagaimana keseruannya? Simak terus video ini. Oke. Inilah guys, Masya Allah luar biasa sekali. Ya. Ini pohon kurma. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan. Kemudian banyak sekali pohon kurma yang ada di depan. Jalan raya, hotel. Ya, dan ini saya berada di tempat taman ya, taman kanak-kanak. Biasanya pada sore hari dipenuhi oleh anak-anak ya, anak-anak Burma atau anak-anak Saudi yang tinggal di sini. Dan pada malam hari biasanya ditempati atau dikunjungi oleh orang-orang dewasa ya. Dan ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keseruan kita pada sore hari ini ingin menikmati suasana kayak anak TK waktu dulu ya. Iya. Kita di Arab ini, Masya Allah, TK-nya besar-besar ya. Ya ini guys, ini apa namanya, masa kanak-kanak yang tertunda. Jangan lupa kunjungi channel saya Solihin Sahroni. Ya, jangan lupa dikunjungi like, subscribe, dan channel Solihin Sahroni ya. Ya. Oke, sambil kita melihat situasi dan kondisinya ya. Sambil nanti di depan kita akan terus berjalan melihat situasi dan kondisi hotel yang ada di seputar Misfalah yang apa namanya pada hari ini tentu sangat memprihatinkan ya. Dan ini kita melihat tempat mainan anak-anak ya. Tempat mainan anak-anak dan juga khusus anak-anak guys. Ya. Luar biasa. Dan ini saya melewati pasir ya. Aduh. Ini pasir-pasirnya guys, biasanya pasir ini ada di sekitaran taman ya. Dan kita melihat hotel yang ada di depan kita, tentu di bawah hotel itu ada bagalah ya. Bagalah yang banyak terdapat di samping atau di bawah hotel. Kemudian juga di sebelah kiri kita ini hotel yang cukup lumayan tidak ditempati. Ya. Oke, kita nyebrang guys. Nah, terus kita berjalan dan melangkah melihat bahwa pada sore hari ini jalan begitu ramai sebenarnya. Jalan lalu lintas, kendaraan-kendaraan atau mobil yang lalu lalang pada sore hari ini. Dan nanti sampai kita melihat jembatan Misfalah, yang mana di jembatan Misfalah itu tidak semua mobil bisa masuk karena dijaga oleh polisi ya. Wah, ini model legend ya. Ya, oke guys. Hotel-hotel di tempat ini memang cukup jauh dari Masjidil Haram ya. Dan kebanyakan yang menempati hotel ini adalah
orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, bahkan Turki yang menempati hotel yang cukup jauh dari Masjidil Haram. Dan kita bisa melihat hotel yang ada di depan ini juga hotel yang baru saja selesai dibangun tahun kemarin, ya. Dan banyak jamaah Indonesia atau jamaah haji yang tinggal di tempat hotel ini, ya. Inilah suasananya hotel-hotel. Walaupun musim umroh sudah datang, namun hotel-hotel ini tidak sepenuhnya ramai ditempati oleh jamaah umroh, ya guys. Ya, hanya beberapa sebagian saja para jamaah yang menempati hotel yang cukup jauh dari Masjidil Haram ini. Ini hotel apa ini? Nah, ini hotel yang cukup besar, ya. Yang kalau tidak salah nih tahun kemarin ini hotel ini sudah selesai dibangun. Namanya adalah Hotel Jawahir Al Mansyir Hotel, ya. Tuh guys. Ya, hotel yang cukup besar dan kita sudah melewati perempatan, ya guys. Dan insya Allah sebentar lagi mendekati apa namanya jembatan Mispalah yang ada di depan. Tuh guys, Tower Zamzam atau menara yang dekat dengan Masjidil Haram. Insya Allah luar biasa sekali. Jadi biasanya kalau orang yang tumben melaksanakan ibadah umroh dan kepingin mengetahui di mana letak Masjidil Haram, maka Anda bisa melihat tempat menara atau clock tower Mekah itu sudah sangat dekat dengan pelataran daripada Masjidil Haram. Luar biasa sekali guys hotel-hotel ini, dan dulunya adalah sebuah gunung atau bebatuan, tapi sekarang sudah diratakan dan dibangun sebuah hotel yang cukup megah, ya. Itu udah dilihat sama bapak. Itu udah dilihat kameranya. Ya, luar biasa di tempat ini. Wamena surah, jana surah, surah itu mana? Nara surah itu mana? Ini anak-anak. Ya, ini masjid, ya guys. Dan masya Allah, tempat daerah Mispalah ini sebenarnya cukup luas, ya. Daerah Mispalah ini cukup luas, khusus bagi para jamaah. Namun tidak ditempati oleh jamaah umroh, hanya ditempati oleh sebagian jamaah umroh dan lebih banyak lagi ditempati pada musim haji, ya guys. Dan ini taman, biasanya tempat orang-orang bersantai, ya, anak-anak muda, orang dewasa, anak-anak kecil yang berada di tempat ini juga. Ya, ini luar biasa tamannya ini. Ada rumput hijaunya, ya. Ya, oke guys, kita lanjut. Dan ini adalah tempat parkir yang cukup besar yang ada di samping jembatan Mispalah. Itu jembatan Mispalah ada di depan, guys. Dan ini hotel yang ada di sebelah kiri saya, ya. Hotel yang dekat dengan jembatan Mispalah, masya Allah. Dan ini hotel ini kebanyakan ditempati oleh jamaah yang berada di luar negara Indonesia, ya. Orang India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia juga ada yang menempati hotel ini. Turki. Dan ini suasananya, guys. Suasana parkiran besar yang ada di tempat jembatan atau di samping daerah Mispalah, ya.
Allah, luar biasa sekali. Dan sambil kita melihat dan meliput di tempat ini, juga banyak orang-orang India, Pakistan, Bangladesh yang duduk-duduk santai di tempat ini ya. Oke guys. Ya. Ya, Masya Allah, menara terbesar kedua yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Luar biasa di tempat ini. Dan kita melihat itu jembatan Misfalah ya guys. Dan parkiran yang cukup besar yang berada di tempat ini. Dan itu ada masjid. Masjid biasanya tempat orang-orang yang berada di sini sholat di tempat itu. Ya guys, luar biasa sekali tempat ini. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan sekelumit video ini insya Allah menggugah mata hati untuk Anda bisa melihat situasi dan kondisi terkini yang ada di daerah Misfalah dan sekitarnya. Mudah-mudahan umrah ini akan segera normal dan sehat kembali seperti biasanya. Doakan saja ya sahabat YouTube dimana saja berada. Terima kasih. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like dan subscribe, komen dan share ke media sosial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.